masih belum korongan sih benar kan yang perlu raden dalam hati pada aku semua dinar tapi hotel makwa meja mansar ibu nung sunnah yang sahus nol tati mawar kira misal dari lah malu pada dia Ar-Rahman Ar-Rahim alaihi kami dunia kuno surat Allah jina Allah fa'alim dan wabdu bi'alim rabbi killah sadaqallah alaihi wa sadaqatil ayat al-Quran bismillah assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wa syukurlah teman-teman kita bersama dengan Bapak Nandang, Bapak Nandang. Bapak Nandang di sini sebagai apa, Pak? Saya kebetulan ditugaskan oleh yayasan sebagai juru kunci mungkin ya atau santana jaga, tapi belum kuncen, belum sanggup jadi kuncen karena kuncen itu sakral. Betul. Bahasa silokan lagi abot kuncen. Yeah. Jadi ajar. Santana jaga juru kunci Jaman Sari, Nandang Samada Putra. Alhamdulillah. Saya sudah 10 tahun mungkin sampai sekarang di sini. Meneruskan jejak orang tua sebagai juru kunci. Regenerasi merawat leluhur yang ada di sini atas dasar kepercayaannya pada keluarga besar Yayasan Kusuma Diningrat. Ada makam apa aja, Pak? Apakah ada yang perlu disampaikan kepada? Insya Allah mungkin ini saya akan menyampaikan bahwa salah satu budaya kearifan lokal yang harus dikenal oleh warga Kabupaten Ciamis Tatargalu terutama di sini adalah areal makom atau pemakoman. Nah, kebetulan ada makam salah satu pemimpin yang artinya yang masyhur ataupun yang memang sukses di zaman Kadipaten Galuh yaitu Raden Adipati Arekusuma Diningrat ketika dari gerbang sudah terpangpang di atas nama Raden Adipati Arekusuma Diningrat. Adipati Arekusuma Diningrat adalah Adipati ke-16 dari Galuh Garah Tengah yaitu regenerasi dari kepemimpinan terus menerus daripada Eyang Jayanagara ataupun Raden Dalem Mas Bongsar lalu ke Tumenggung Wiradikusuma hingga ke beliau. Terakhir mungkin ada juga putranya yang meneruskan jejak Adipati yaitu di Lembur Balong atau Sukamulya yang bernama Raden Kusuma Subrata. Cuma 2 tahun beliau. Yang paling terbanyak memakan waktu ataupun banyak pengabdiannya adalah beliau. Dari 1839 hingga 1886 beliau wafat berarti kurun waktu 47 tahun. Dan sampai sekarang masih banyak peninggalan jasa-jasa beliau yang bertengger menjadi saksi bisu. Salah satunya dalam keulamaan beliau membangun masjid agung yang begitu hebat di tengah kota yaitu yang sekarang menjadi Masjid Agung Kabupaten Ciamis dulu namanya Kauman dengan majelis dakwahnya atau gedung dakwahnya. Sekarang gedung dakwahnya dipindah menjadi Islamic Center jadi berjauhan dengan Masjid Agung. Itu banyak sekali. Tentunya bisa diklik di YouTube tentang situs Jaman Sari di sana sudah alhamdulillah keluarga besar sudah mulai melalui IT sudah memperkenalkan tentang bagaimana sejarah situs Jaman Sari. Itu mungkin nah ini kebetulan di ada belakang saya atau di depan saya ini adalah makam Sinuwun Kanjeng Eyang Raden Adipati Arekusuma Diningrat. Nah, beliau peristirahan terakhirnya di sini. Dan sebelah timur di sana ada 4 makam yang berjajar itu adalah permaisurinya atau Garwa Padmi.
Dan yang ada di bawah ini semuanya adalah anak beranak keturunannya beliau yang memang ingin dikuburkan dekat-dekat dengan leluhurnya. Dan salah satu di sana juga ada 7 makam yang bangunannya melalui bangunan etnik Cirebon, itu adalah saudara-saudaranya dari Cirebon, Caruban Nagari. Itu yang Permana Ningrat, Permana Kusuma. Boleh ke sini, Pak? Oke. Nah, itu foto lukisan beliau ada di atas. Dan salah satu juga beliau mengadopsi tentang bagaimana pepatah Galunggung. Karena Galunggung adalah sebagian daripada sejarah tentang Galuh yang Agung ataupun berbicara tentang kerajaan Sunda Galuh yang dipimpin oleh Vertikan Dayun. Di sana ada moto Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke di kubahnya. Oh, ini beliau, kuburannya beliau, ini pesarian Sinuhun Raden Adipati Agusumo Diningrat. Itu kalau itu di Indonesia kayaknya apa, Pak? Apanya? Yang seperti Hamana apa? Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke. Jangan lupa terhadap dulu, karena orang sekarang pasti ada dulu. Jadi kalau bahasa Sundanya, ulah poho karena bihari sabung nukiwari ayana bihari. Jadi adanya sekarang, adanya zaman dulu. Jadi ketika kita berada tentunya ada asbabul. Jangan lupakan bahwa kita ada di dunia ini melalui perjalanan ibu dan bapak kita hingga ke luhur kita ke sana. Kakek, nenek, buyut, bau, udeg-udeg, gantung siwur, janggawareng, cengklakaleng, katuncan mawur. Peribahasa orang Sunda artinya ada asnap ataupun duriah ataupun trah. Nah, gitu. Kita jangan lupakan itu, karena leluhur kita yang paling utama adalah di nasab pribadi kita. Lalu kita menghormati para leluhur yang mempunyai artinya sejarah panjang, yang memberikan contoh suri teladan membangun negeri ini dengan ilmu-ilmu beliau atau dengan kepiawaian beliau yang Allah wariskan gitu. Ternyata Galuh itu kerajaan kecil tapi bisa menyatukan kerajaan yang begitu banyak, dan kerajaan Galuh itu artinya bisa menolakkan para pemimpin kerajaan-kerajaan terbesar di Nusantara ini. Nah, ini juga ada filosofi dari relief ini, juga ada filosofi. Ini konon katanya ini nggak tahu 1700 atau 1800, karena ini sudah ada di rumah tinggal atau sarosowan, tempat tinggalnya Kanjeng Eyang waris beliau waris. Ini relief ini. Ini juga bangunannya ada 8 tihang atau 8, bukan 8 tihang, 8 penjuru. Ini menjadi filosofi. Kenapa harus 8? Karena arah mata angin itu barat, timur, utara, ya, dan selatan, tentunya ada tenggara dan daya. Ini menjadi itu. Ya itu aja mungkin dari saya, hanya sekilas tentang mengenalkan bagaimana Sinuwun Raden Adipati Agusumo Diningrat yang berada di lokasi situs Jamban Sari. Sebetulnya situs Jamban Sari adalah sebuah areal pemakaman di mana presiden terakhir Sang Adipati Raden Adipati Agusumo Diningrat. Kalau saya ceritakan mungkin terlalu banyak. Betul, tentang betul, sejarah jasanya Kanjeng Eyang sampai yang menyambungkan Tasik sama Ciamis aja sekarang, atau Sukapura dengan Galuh. Maka ketika teknologi canggih zaman dulu, Panden itu, Gubernur Panden di zaman tahun 1800 membangun teknologi dengan transportasi canggih dengan kereta uap. Nah, itu rencana Sukapura itu langsung ke Jawa, tidak melalui Galuh. Karena diplomatik Eyang akhirnya Belanda keluar jutaan gulden untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara Sukapura dengan Galuh atau Tasik dengan Ciamis. Maka masih berdiri tegak Cirahong. Itu salah satu jasa Kanjeng Eyang. Itu ada dalam dokumen artinya kepemerintahan gitu, tentang sejarah Eyang. Dan salah satunya juga Eyang yang mendapatkan anugerah dari Wilhelmina atau kerajaan Belanda yang mendapatkan medali emas payung kuning. Ini dibuka untuk umum, Pak? Ini dibuka untuk umum, silakan, karena ini milik kita semua. Yang terpenting itikadnya datang ke sini adalah mengenal sejarah tentang Eyang, lalu mendoakan beliau dengan tata cara ziarah yang syar'i atau syariat yang benar. Insya Allah Bapak yang akan memandu, mungkin sebagai Sultan Tanah Jaga juga bagian Bapak untuk berdakwah di wilayah makam, karena tidak kurang juga banyak orang berkunjung ke makam wali, makam karma dengan tujuan tertentu. Jadi kita kembalikan lagi kepada tata cara artinya secara syariat Islami, secara Sunda yang benar, artinya gitu, supaya tidak melenceng. Dalam arti kata bukan Bapak yang paling benar, tapi kita sama berjuang untuk meluruskan itikad kita dalam ucap dan perilaku kita hingga mendapatkan berkah, keberkahan. Karena sesungguhnya kita mendoakan beliau adalah memohon mendapatkan keberkahan, ya, keberkahan daripada doa-doa kita memohon kepada Allah. Jadi bukan saya memohon kepada Eyang. Kalau saya mohon kepada Eyang, kalau misalnya yang paling kaya saya kali ya. Eyang minta uang, buruk lagi. Eyang. itu banyolannya lah gitu. Jadi saya himbau buat warga masyarakat Tatar Galuh ataupun siapapun saudara-saudara kita yang ada di Sukapura. Dan hari ini kebetulan juga akan ada kumpulan dari Sunda Ngahiji Galunggung. Nanti di sini rencana mau ziarah ke Karangkamulian, sebelum ke sana ziarah di sini dalam rangka tadi memperingati hari jadi Kabupaten Ciamis dan juga mengucapkan tentang hari jadi Bayangkara yang ke-75. Ya, semoga kepolisian semakin jaya, seluruh instansi juga semakin jaya dalam menangani COVID-19 ini yang begitu dahsyat gitu. Semoga
kita bisa hidup normal lagi lah. Itu itu ya Pak ya, insyaallah pangenten gitu ya. Rahayu sampurasun buat seluruh warga semuanya dulur Kisunda di mana wae ayana. Rahayu rahayu sagung dumadi cak rampes. Terah ibunya adalah dari putrinya Kanjeng Eyang. Beliau adalah yang Mustika Ningrat, putranya Depit Nio, itu salah satu istrinya Kanjeng Eyang yang memang mu'alab ataupun Chinese, marga Chinese itu namanya Pit Nio dari marga Tehek gitu. Punya putri salah satunya ini namanya Raden Ayu Mustika Ningrat, dan beliau dipersunting menjadi permaisuri Sumedang Larang oleh Pangeran Surya Adinata atau Pangeran Sugi. Nah, ini punya putra 13. Yang salah satu putra pertamanya ada perempuan, ada di Keraton Sumedang dikuburkan, dan ini paling pertama anak laki-laki pingin dekat ibunya di sini. Dan yang terakhir di sana ada Gurdi Kusumawinata yang menjabat di Sumedang sebagai adipati adalah Arya Kusumadilaga dengan julukan Raden Dalmintang, ada di sini. Itu kuburannya di sebelah sana. Jadi Jambansari dengan Sumedang begitu dekat dengan hubungan artinya mah tadi silaturahmi melalui pernikahan putrinya. Selain beliau adalah adipati dengan adipati hubungan bilateral, lalu dipertambah kuat dengan hubungan kekeluargaan dengan menikahnya putri beliau dengan Pupuhu Sumedang Larang.